minta tolong teman-teman di itu semuanya yang memakmurkan yang sejuk dan tenang, damai dan everybody happy. Jadi tidak setiap Jumatan 20 bin Martin dolar gitu. Apa aja ya, ada tema itu, ada tema yang lain lah. Mudah-mudahan semua jadi happy lah. Beragama itu kan poinnya itu ya, guidance, dan juga kabar dan agama kita dan dari rahmat Allah alamin bagi seluruh makhluk yang ada di fakultas ini, di universitas dan tempat lainnya. Bapak Ibu, fakultas ini kemarin ada Bu Saidah yang baru dari UIN ya. Kita sudah FIBA semua, sudah FIBA semua 100%. Sudah international accreditation dari Jerman dan Jepang. Dan setiap tahun kita mengirim lebih dari 250 mahasiswa dari negeri dan sini. Banyak banget. Ya karena dia ada Bapak Ibu yang pernah punya konaan dan tetangga mau masuk ke sini. Ada yang lewat Mandiri, ada yang lewat Isma. Alhamdulillah kita termasuk yang bagus. Di samping kiri kita juga ada namanya Global Financial Market Laboratory, The One and Only di Indonesia. Kalau teman-teman mau pelajaran Bloomberg, membaca data Bloomberg bisa gratis kalau mas berbunuh. Itu sedang pelatihan dari BPJS Kesehatan di Jakarta. Setiap minggu kita ada pelatihan. Kalau mereka kan sangat mahal, tapi kalau teman-teman lagi dari Bloomberg pasti gratis. Jadi karena kita menyiapkan anak-anak mahasiswa untuk inline dengan era digital ya, makanya sebelum lulus kita berkali dengan sertifikasi membaca Big Data Bloomberg. Big Data Bloomberg itu satu terminal 400 juta, kita punya 12, kita harus bayar setiap tahun cukup miliaran juga, bukan miliar. Tapi alhamdulillah untuk dosen-dosen kami sudah jauhnya semua, certified semua bisa ngajar mahasiswa dan jadi perbankan utama dan tempat lainnya. Kami juga punya klinik bisnis, makanya Pauzin, kita berminat berharap nanti bisa kita kolaborasikan nih untuk gimana ya untuk peningkatan mindset orientasi kewirausahaan untuk teman-teman di sekolah. Loh, apakah nanti tiba-tiba ujungnya Pak Guru, Bu Guru, Pak Nasikin semua banjir pengusaha nanti keter ngajarin? Enggak sih, saya rasa lebih pada mindset usaha, karena era sekarang yang dicari adalah orang yang punya innovativeness tinggi, creativity and innovation. Mindset dulu 10 tahun yang lalu waktu undip semua dosennya diajari pelatihan kewirausahaan, kita mikir, lah kita dosen, apa jual beli? Jual-jualan nilai untuk beli ban mobil gitu. Jual beli nilai, jual beli gelar untuk ban mobil. Pelatihan kedua, pelatihan ketiga, pelatihan ketiga, empat, dan sebagainya. Oh, lama-lama kita jadi mikir, oh bisa juga ya kita. Ini bukan soal jual beli nilai, bukan. Mindset aja. Berpikir bahwa anak-anak itu yang akan ke depan kan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang clerical, pasti terhapus. Yang kebetulan adalah orang-orang yang punya inovasi dan kreativitas. Yang kebetulan adalah orang-orang yang punya leadership, inisiatif, problem solver. Dan itu hanya mungkin kalau guru-gurunya juga open mind orangnya. Guru-gurunya open mind, terbuka pada perubahan, mau belajar. Karena seperti dibilang oleh Jack Ma, dibilang oleh pemilik Microsoft itu bahwa illiterate, buta huruf di era ini bukan karena tidak bisa baca dan menulis, itu sudah selesai. Tapi tidak mau relearn, belajar lagi. Belajar yang baru lagi, belajar yang baru lagi itu disebut buta huruf. Kalau dulu buta huruf itu ya baca tulis, enggak. Karena era sekarang yang tidak mau belajar sesuatu yang baru, nah ini yang disebut dengan illiterate, buta huruf. Karena apa? Era berubah, kita tetap bertahan resisten dengan pola-pola yang lama. Dan masalahnya kalau kita nanti transfer pada anak-anak kita, anak-anak kita ini hidup di era modern, tapi pemikirannya yang kita berikan pola-pola yang pernah kita nikmati dulu, itu menurut saya agak sedikit ada lag, ada bermasalah. Makanya nanti dengan
kita bisa ketemu lebih teknis lagi nih Pak Doni untuk gimana ya untuk bikin TOT tentang mindset kewirausahaan. Coba dengan kita pilot project dulu lah, kan bisa gak mungkin kamu buruk banget ya, tapi kita akan coba dulu deh beberapa dan sebagainya untuk ke depan bisa lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kita dari Fakultas Ekonomi khususnya dan lebih umumnya tentu sangat concern pada kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa alhamdulillah sekarang sudah ada MAN IC12 yang kita mulai dulu ya, sudah bisa bertanding dengan negeri dan mohon maaf sekolah-sekolah dari tempat yang lain. Dulu zaman kita kan yang bagus pasti yang tempat lain. Nah ini juga tantangan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan di Jakarta. Iya, mudah-mudahan kita nanti di sekolah-sekolah di perguruan tinggi negeri dan swasta, selain mindset nahdiyinnya tetap karena ini adalah perekat bangsa, tapi juga kita sudah mulai fokus untuk kualitas. Bahwa sekolah-sekolah yang ada perguruan kuat di sana, mestinya kita juga harus keren, harus keren dan menjadi alternatif utama bagi masyarakat dalam negeri. Dapat kandidatnya, dapat life skillnya, dapat kognitifnya. Karena tiga ini dapat. Ini tantangan untuk kita semua. Terburu semua kalau kita harus mulai unggul dan mencirikan sesuatu yang itu juga keren. Untuk yang kedua ini kami juga sangat siap nanti jika Pak Ketua, Pak Nurpalit ada program untuk TOT untuk Olimpiade Ekonomi misalnya, kami punya pelatihnya, mungkin bisa juga dilakukan terutama untuk SMA dan sebagainya. Untuk salah satu program kami sangat siap untuk digandeng. Kalau mau mulai dari belajar ekonomi itu dari dosen-dosen kami, tapi kalau merambah kepada IPA, mungkin kami nanti juga bisa menolong pada teman-teman yang lainnya. Pada prinsipnya sih kami sangat welcome untuk kita bareng-bareng ya. Karena sekarang your networking is your currency, kata Pak Ponci. Jejaring Anda adalah duit Anda. Duit Anda bukan berarti yang sejarah duit ya, tapi kata agama ya. Tambah usia tambah panjang, kita tambah datang. Gak semuanya harus sendiri perguru yang melakukan. Kami juga happy kok kalau dicolek-colek dikit, oke. Lebih ya, oke. Tapi saya ada juga nanti kalau pelajaran oleh masing perusahaan, kemudian School of Olympiads itu sekolah olimpiade. Mudah-mudahan kita bisa siap dan teman-teman dari perguru dari sekolah-sekolah kita bisa melakukan. Nah, di sini dari fasilitasnya maupun guru-gurunya dari fasilitasnya. Itu sedikit dari kami Bapak Ibu, bahwa intinya kami happy aja dengan Bapak Ibu semua yang capek-capek untuk wakaf ilmu, tenaga, pikiran untuk berperguruan mudah-mudahan karena Bapak Ibu antusias dan semangat kita yang ini juga semangat deh. Kita harus lebih semangat juga. Demikian selamat datang.